saya Jumina selaku perwakilan tim riset penelitian program hibah evaluasi MBKM. Terkait program pelaksanaan penelitian ini, kami selaku pelaksana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek atas bantuan program hibahnya. Adapun penelitian kami berjudul Evaluasi Implementasi Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Penelitian kami berjenis penelitian kuantitatif. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu kuesioner. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik survei yang dilakukan secara terpusat melalui laman pada dikti.id. Hasil penelitian menemukan bahwa pemahaman program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu responden dominan telah memahami kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pengetahuan penyetaraan SKS yaitu menunjukkan responden menilai bahwa responden dominan menilai kegiatan MBKM yang disetarakan dengan 3 semester. Kesiapan diri. Untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa, kesiapan diri untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa menunjukkan seluruh responden mengemukakan telah mempersiapkan diri mengikuti program pertukaran pelajar atau mahasiswa. Akhir kata, saya Jumina, mewakili tim riset mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari mahasiswa, tenaga pendidik, dosen yang sudah ikut berpartisipasi untuk menyelesaikan program penelitian ini. Akhir kata, billahi taufiq walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.